Cetak 2 gol pada menit akhir, Bali United tuntaskan Persita. Bali United sukses mengandaskan Persita Tangerang dengan skor 2-0 berkat 2 gol di menit-menit akhir pertandingan pada pekan ke-20 Liga 1 Indonesia di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Senin tanggal 17 Januari tahun 2022 malam. 2 gol Bali United dicetak Privat Mbarga pada menit ke-87 dan Muhammad Rahmat di menit 90, yang membuat tim Serdadu Tridatu meneruskan tren kemenangan mereka di Liga 1 setelah pekan sebelumnya sukses mengalahkan Persib Bandung. Kemenangan membuat Bali United naik ke peringkat 4 klasemen sementara Liga 1 dengan raihan 38 poin dari 20 pertandingan, menyalip Persib Bandung yang turun ke peringkat kedua. Sedangkan Persita Tangerang berada di posisi ke-9 dengan torehan 25 poin. Babak pertama, Bali United mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan pada 15 menit pertama terus menekan lini pertahanan Persita Tangerang. Belum ada peluang yang membahayakan. Setelah 15 menit pertama, Persita Tangerang bisa keluar dari tekanan dan balik mengancam ke gawang Bali United melalui Kasim Botan. Hanya saja tendangannya masih melambung di atas mistar gawang Bali United yang dijaga Wawan Hendrawan. Bali United balas mengancam gawang Persita Tangerang melalui gelandang asal Brasil Eber Besa. Tendangannya masih bisa diamankan kiper Randy Oscario. Skor 0-0 tetap bertahan hingga turun minum. Babak kedua, Bali United tetap mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan kali ini melalui penyerang sayap Irfan Jaya. Namun tendangannya masih melambung tipis di atas mistar gawang Persita. Menit 87, Bali United baru berhasil mengakhiri penantian mereka mencetak gol ketika penyerang asal Kamerun Privat Mbarga menjebol gawang Persita setelah menerima umpan dari Muhammad Rahmat. Skor berubah menjadi 1-0. Setelah gol Privat Mbarga, Bali United berhasil mencetak gol kedua pada menit ke-90. Kali ini melalui Muhammad Rahmat setelah menerima umpan jauh Privat Mbarga dari tengah lapangan. Keunggulan 2 gol Serdadu Tridatu atas Laskar Pendekar Cisadane bertahan hingga pertandingan usai.